Sampai sekarang sebelum pagi tadi kita pelepasan oleh Ketua DPD 1 Partai Gerindra. Sebelumnya kami masing-masing, saya dan Pak Ilham, minta izin dengan restu orang tua masing-masing. Terus kita melakukan ziarah kubur ke makam Al Habib Hamid bin Abbas Al Bahsim di Mesirih. Kami didampingi Julian Kuliah, Buyut Kuliah, dan maksud ziarah tersebut adalah dalam rangka kita memuliakan mulia Allah, kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon syafaat Rasulullah, mudah-mudahan langkah kami untuk ikut berkontestasi dalam pilkada 2020-2024 ini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk juga di sini kita merefleksi dari keberadaan Sultan Sutiarsa atau Pangeran Sutiarsa yang merupakan Raja Banjar, simbol dari sebuah pemerintahan kira pada zamannya. Kita meneladani sikap dan perjuangan-perjuangan beliau dalam melakukan pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan. Saya kira ini hal yang biasa saja kita lakukan secara sekaligus nanti kami akan sholat Jumat di Masjid Sultan Sutiarsa. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.